Guys, pernah gak perhatiin Aurel Hermansyah secara seksama? Bagi yang gak sempat, nih Jimmy Toffee ungkap 5 bagian tubuh Aurel yang bikin para cowok menghayal. Simak baik-baik ya. Seksi dan padat, begitu kira-kira gambaran untuk bokong Putri Anang Hermansyah ini. Konon, inilah bagian tubuh Aurel yang terindah karena didambakan baik oleh kaum Adam maupun kaum Hawa. Maka, ketika Aurel mengupload foto yang memperlihatkan bokong seksinya, para netizen langsung melempar pujian. Bagian yang ini juga tak kalah indah, payudara. Disebut-sebut, payudara Aurel sangat khas anak perawan. Ideal dan kencang. Yang cowok jangan lama-lama yang ngeliatinnya. Awas. Banyak yang bilang bibir Aurel tuh mirip bibir Kendall Jenner loh guys. Coba lihat deh, seksi gimana gitu. Kau lihat pose Aurel yang menonjolkan bibirnya, pasti para cowok tuh langsung Dulu guys, ketika masih berbadan subur, keindahan dagu Aurel nyaris tidak terlihat. Tetapi setelah melewati proses diet, dagunya terlihat mempesona guys. Gak lancip sih, tapi indah pokoknya. Dagu panjang itu memberi pesona tambahan buat wajah Aurel. Setuju? Setuju aja lah ya, emang benar kok, ya enggak? Bagian yang ini juga tak kalah penting guys, bahu. Konon wanita itu terlihat seksi kalau tulang balungnya kelihatan indah, dan itu dimiliki oleh Aurel Hermansyah. Coba lihat saja beberapa pose Aurel yang memperlihatkan bagian atas tubuhnya itu. Pasti langsung pada berdecak kagum. Itulah sosok Aurel guys, secara fisik, ia mendekati sempurna, tapi ada yang dipoles dengan oplas nggak ya? Jangan suzon gitu dong. Oke guys, sampai jumpa di Jimmy Toffee episode selanjutnya. Bye!